Selamat datang kembali di Sekolah Rakyat TV. Pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai cara cepat menghitung pangkat 3. Di sini sudah ada soalnya. Soal ini saya ambil dari ujian nasional SD. Jadi kalau kamu masih SD, pas banget ini ketemu. Kalau yang sudah tidak SD ya enggak masalah kalau pas ngepasi dapat ujian seperti ini. Langsung saja ke ABC-nya. 19.368, yang B 19.600 dan seterusnya sampai yang D. Caranya gampang banget. Kita lihat dulu ekornya saja langsung. Ini kan 7 kan ekornya. Nah, 7 kali 7 itu 49. 49 dikali 7 ini 3, ini 6. Berarti ekornya adalah 3. Di ABC-an ada enggak yang ekornya 3? Sudah barang tentu jawabannya yang B. Nah, itu jawabannya. Caranya seperti itu. Kalau yang belum yakin ya dihitung manual. Kita coba ya. 27 kali 27. 7 kali 7 49. 2 kali 7 14 ditambah 4 18. 7 kali 2 14. Simpan 1. 2 kali 2 4 tambah 1 5. 9. 8 tambah 4 12. Simpan 1 ada jadi 7. Dikali 27. Sembilan kali 7 63, nyimpen 6. 2 kali 7 14 ditambah 6 20, nyimpen 2. 7 kali 7 49 tambah 2 51. 9 kali 2 18, nyimpen 1. 2 kali 2 4 tambah 1 5. 7 kali 2 14. Lalu dijumlahkan 3 8 6 9. Sama kan? Ini ketemu ini. 3 tok 3 tok ketemunya. Nah, silahkan dipilih saja cara yang terbaik dan tercepat. Dari saya cukup sekian. Sampai jumpa di video berikutnya.